Begini reaksi girang Pratama Arhan usai dengar Saine Patinama siaap main di PLFF 2022. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Pratama Arhan siap bersaing dengan Saine Patinama di Timnas Indonesia. Pesaing itu saat ini sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Pratama Arhan dan Saine Patinama punya posisi bermain yang sama. Keduanya beroperasi di pos bek kiri. Arhan pun tak mempersoalkan persaingan dengan Saine Patinama kelak. Pemain Tokyo Verde ini menyerahkan penuh kepada pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Untuk persaingan sih saya tidak begitu masalah, ujar Arhan. Kita bersaing secara normal saja, tergantung pelatih mau mainkan siapa. Itu juga buat Timnas Indonesia, katanya menambahkan. Mantan pemain PSIS Semarang ini juga memberikan penilaiannya mengenai naturalisasi yang dilakukan PSSI. Ia menilai hal itu cukup bagus dilakukan. Sangat bagus malah, tentunya sangat bagus sih. Memang, naturalisasi juga bagus buat Timnas Indonesia. Buat kemajuan sepak bola Indonesia juga. Biar Indonesia lebih maju juga sepak bolanya, imbuh Arhan. Adapun proses naturalisasi, Saine Patinama saat ini baru tahap mendapat persetujuan dari Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Setelah itu, proses naturalisasinya akan dibahas dalam rapat paripurna DPR RI, lalu menunggu surat putusan Presiden atau Kepres Joko Widodo atau Jokowi. Dan terakhir diambil sumpahnya sebagai WNI di kantor Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video kami yang selanjutnya.